Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah ba'd Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa terhubung di dari Pondok Pesantren Darul Quranul Hadith Oku Timur dan kita terhubung dengan <coughs> Radio Roja Darussalam Palembang dan alhamdulillah assalaam saudara pendengar yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita uh, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian yang kedua insyaallah kita akan lanjutkan materi tentang dasar-dasar keislaman untuk pemula dan mualaf. Dasar-dasar keislaman untuk pemula dan mualaf. Oleh karena itu, ya, kita sebenarnya melanjutkan materi-materi sebelumnya. Silahkan, bagi yang ingin mendengar kajian sebelumnya, bisa dilihat di uh, channel YouTube, kunci kebaikan TV, atau melihat di Facebook, Roja Darussalam, Roja Palembang. Ya, Roja Palembang, insya Allah, seperti itu. Bagi yang ingin mengikuti kajian-kajian sebelumnya, baik. Selanjutnya, insya Allah, kita mulai. Pada hari ini kita akan membahas tentang dua kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini ayo adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya menyatakan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan saya menyatakan bahwa bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah di sini ayo lekwan rahimani kita bisa melihat ya tentang dua kalimat syahadat ini. Pembahasannya insya Allah kita bagi menjadi tiga pertemuan. Mudah-mudahan kita bagi menjadi tiga pertemuan. Dan untuk pertama ini kita jelaskan tentang tauhid, macam-macam tauhid atau secara global tentang tauhid. Karena ini akan membantu kita untuk memahami dengan baik makna asyhadu ilaha illallah. Kemudian nanti insya Allah pertemuan terakhir kita bahas tentang syahadat yang kedua yang yang kedua yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Nah untuk makna syahadat banyak diterjemahkan tentang asyhadu saya bersaksi. Ya, dalam bahasa Indonesia banyak diterjemahkan dengan asyhadu saya bersak saya bersaksi. Padahal sebenarnya terjemahan itu kurang pas ya. Terjemahan itu kurang pas. Yang lebih pas dari makna asyhadu itu adalah saya menyatakan. Saya menyatakan. Mengapa? Karena kalau bersaksi berarti ada yang kita saksikan seperti itu. Padahal bukan seperti itu makna yang diinginkan. Makna yang diinginkan dari dari syahadah asyhadu itu adalah uh, meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan kemudian di ishat disaksikan oleh orang lain ada yang melihat dan menyaksikan kita mengucapkan hal tersebut ini mana ashadu mana uh, mana pernyataan jadi dia lebih condong kepada pernyataan ya dinyatakan kita menyatakan di depan orang lain ya tentang pernyataan kita bahwa kita ini menyatakan bahwa la ilaha illallah ya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Oleh karena itu pada pembahasan pertama yaitu kita bahas tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal apa yang wajib kita ya, kita ketahui berkaitan dengan keimanan. Berkaitan dengan keimanan, apa saja yang wajib dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan apa yang layak dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula mempelajari bagaimana yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Begitu pula kita belajar tentang apa saja yang harus kita yakini berkaitan dengan para nabi, para rasul dan juga Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Begitu pula tentang kitab-kitab yang diturunkan para malaikat hari akhir dan juga tentang ya al-qada dan al-qadar. Jadi di sini ya tujuan dari mempelajari ilmu tauhid adalah untuk membenarkan akidah atau menyelamatkan akidah dari penyimpangan-penyimpangan. Dari penyimpangan-penyimpangan. Jadi kita ketahui bahwasanya banyak yang mengaku sebagai orang Islam tetapi ternyata setelah ditanya apa dalilnya, mana Al-Qur'annya, mana hadisnya, mereka tidak bisa menyebutkannya. Kenapa? Karena keyakinan mereka dibangun di atas kebatilan. Keyakinan mereka bukan dibangun di atas dalil bukan dibangun di atas Al-Qur'an dan Al-Hadis tetapi dibangun di atas hal-hal lain yang menyebabkan mereka menyimpang dari jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam pertemuan-pertemuan kita kita selalu mengusahakan agar ya, walaupun waktunya ringkas, kita tetap menyebutkan dalil-dalil walaupun sedikit dari Al-Qur'an dan Al-Hadis ya untuk mempelajari dalil-dalil yang lebih panjang maka bisa ya silahkan meluaskannya lagi di dalam ya, kajian-kajian ilmiah atau di, membaca buku-buku ya ahlu sunnah wal jamaah maka yang seperti itu kita akan bisa mengetahui lebih lanjut ya dalil-dalil atau hadis-hadis dari Al Quran dan Al Sunnah yang berbicara tentang permasalahan-permasalahan tauhid atau permasalahan akidah. saudara saudari sekalian Bapak Ibu pendengar Roja Darussalam yang mudah mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun arti Islam ya kalau kita masuk ke dalam agama Islam kakak kita mengucapkan dua kalimat syahadat dan apa itu arti Islam? Secara bahasa kalau dikatakan al-Islamu itu maksudnya adalah tunduk atau menyerahkan diri ya menyerahkan diri atau tunduk. Jadi misalkan atau seorang yuslim nafsahu seorang yuslimu nafsahu seorang berarti menyerahkan dirinya untuk tunduk kepada seorang kepada seseorang ini namanya yuslim menyerahkan diri yaitu dalam bahasa dan di dalam Islam arti dari arti dari apa namanya arti dari Islam itu adalah al istislamu lillahi bitauhid menerima Allah atau menyerahkan diri kepada Allah maaf menyerahkan diri kepada Allah bi tauhid ya uh, istislam lillah bi tauhid jadi menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid wal inkiad lahu bi dan tunduk kepadanya dengan ketaatan tunduk kepadanya dengan apa dengan ketaatan kemudian yang ketiga wal baraatu atau wal khulus wal bara'atu wa ahlihi ya minasyirki wa ahlihi dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku pelakunya saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ini kita bisa memahami hal ini ya seperti itu ya kemudian ayyuhal ketika kita berbicara tentang agama Islam, ya, di sini kita baca dulu berapa dalil tentang harusnya atau misalkan arti dari Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah, ya sesuai dengan bahasa di dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Waman ahsanu miman aslam wajahahu lillah". Ya siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, menyerahkan wajahnya untuk Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Luqman ayat yang ke-22, "Wa bayyasu lim wajhahu muhsin faqad istamsaka Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah wahwa muhsin dan dia berbuat baik faqad istamsaka bil urwatil wuthqa maka dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang sangat kuat begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al-hajj fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu falahu aslimu wa basyiril mukhbitin fa ilahukum ilahu wahid fa ilahukum ilahu wahid ilahu ilahu dan uh, ilah kamu ya Tuhan Rob kamu sembahan kalian adalah sembahan yang satu falahu aslimu dan untuknya serahkanlah diri kalian wabashiril mukhbitin dan kabarkanlah gembira untuk orang-orang yang taat beribadah mukhbit orang-orang yang taat beribadah kemudian ayolehon kalau dikatakan al Islam tentang al Islam maka maksudnya adalah seluruh agama seluruh Agama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, 'Inna dina indallahi islam.' Maksudnya, seluruh agama di sini adalah seluruh apa yang tercakup di dalam agama Islam itu sendiri. Jadi kalau dikatakan al-Islam, ya maksudnya adalah seluruh hal yang mencakup di dalam agama Islam. Ya. Oleh karena itu, Allah katakan, 'Inna dina indallahi islam.' Sesungguhnya, agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. Kemudian ayo lekhwan rahimani wa rahimakumullah saudara saudari sekalian. Adapun Islam menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis beliau ketika beliau ditanya tentang Islam maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan al-Islam antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'ti az-zakah wa tu'ti az-zakah wa tasum wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila Ya namanya Islam adalah engkau menyatakan bahwasanya la ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah wa tuqimas dan kamu mendirikan salat Watutiyah zakah dan kamu membayar zakat. Watasumah Ramadan dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Watahujjal bait dan kamu berhaji ke baitullah. Ini sata'ata ilaihi sabila jika kamu mampu ya mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakullah. Ada hak hamba yang harus dipenuhi oleh. Ada hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya yang wajib dipenuhi oleh para para hamba. Hakulillah alil al ibad kata Allah subhanahu wa taala di dalam surat Al Zariyat ayat yang ke 56 Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakulillah alil al ibad ayyabuduh Wallayyusriku bihi ah. Hak Allah ya yang wajib dipenuhi oleh hambanya adalah mereka harus ya ya'buduhu menyembah Allah wallayyusriku bihi syai'an dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan segala sesuatu apapun. Tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Nah di sini pengertian ya eh, hak Allah maka kita hanya menyerahkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Arti syirik itu apa? Syirik itu selain menyembah kepada Allah, maka menyembah juga kepada selain Allah. Selain menyembah kepada Allah, maka menyembah juga kepada selain Allah. Nah, ini namanya syirik. Ya, namanya syirik. Kemudian ayo Apa itu al ibadah? Secara ringkas yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ismun jami'. Dia adalah nama yang menyeluruh likul lima yuhibbuhullahu Yes, untuk setiap apa yang Allah cintai minal aqwali wal af'al baik perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan ya yang zahirah batinah yang tampak maupun tidak tampak yang tampak maupun tidak tampak contoh dari ibadah itu adalah doa doa seorang berdoa salat puasa zakat haji umrah Begitu pula khusyuk takut, ya, berharap itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula menyembelih itu juga, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dia ada amalan-amalan hati masuk ke dalamnya juga, contohnya juga masalah Al-Mahabbah, Al-Mahabbah itu cinta, ya, Al-Mahabbah itu artinya apa, mahabbah itu cinta. Contohnya di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan, dan 163, Allah subhanahu wa taala berfirman, ya mohon maaf mungkin yang pemirsa, Allah subhanahu wa taala berfirman, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah inna salati sungguhnya salatku wa nusuki dan sembelihanku wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan hidup dan matiku hanya untuk Allah hanya untuk lillah hanya untuk Allah rabbil alamin rabb semesta alam la syarikalah tidak ada syarikat baginya wa bidzalika umirtu seperti itulah saya diperintahkan wa ana awwalul muslimin dan saya adalah awalul muslimin ya, ya pertama orang-orang yang pertama akan menyerahkan diri maksudnya di kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya beliau adalah yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita katakan ibadah itu sangat banyak ibadah itu sangat banyak ya contohnya termasuk dalamnya adalah ibadah-ibadah hati doa di dalam hati khauf apa khawf takut roja yaitu berharap tawakul yaitu bergantung ya kalau bahasa kita tawakal tawakal itu bergantung kepada sesuatu menggantungkan hidup kepada sesuatu Warrohba, warrohba ya berharap dan juga takut zabah yaitu menyembelih nazar bernazar ruku sujud toaf ini semuanya adalah Uh, ruku' sujud, ya, kemudian bertolaf. Itu semuanya adalah apa? Semuanya adalah... Uh, apa namanya? Ibadah. Begitu pula sumpah-sumpah khusyuk sumpah, seseorang itu juga termasuk. Termasuk ibadah, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan seluruh rasul, ya, seluruh rasul itu diutus ya dengan tujuan sama yaitu agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada selain Allah. Ya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada selain Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36 walaqad ba'atsa fi kulli ummatir rasula Ani'budullaha wajatani buttagut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat. Di setiap umat seorang Rasul. Ani'budullaha agar mereka menyembah hanya kepada Allah wajatani buttagut. Dan mereka menjauhi togut. Dan mereka menjauhi togut. Kemudian ayo lihat kalau kita lihat surat-surat di dalam Al-Quran, ya surat-surat di dalam Al-Quran, maka sebenarnya seluruhnya berbicara tentang tauhid. Seluruhnya surat-surat dalam Al-Qur'an itu berbicara tentang tauhid. Karena dia terbagi menjadi tiga bagian sebagaimana di, di, dikatakan oleh para ulama. Yang pertama adalah ya, yang pertama adalah zikru al-akhbar. Zikru eh, yang pertama adalah eh, tentang tauhidullah Ma, apa namanya tentang ma'rifatullah wa ma yajib, tentang mengenal Allah dan apa yang wajib ya diketahui apa yang wajib diketahui atau kelaziman-kelaziman dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanan maka ini semua berhubungan dengan tauhidullah tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala yaitu mengenal sang al khalik sang pencipta. Kemudian yang kedua adalah al akhbar pengabaran 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 yang sebelum ya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam al Quran di dalam Al-Quran disebutkan kisah-kisah sebelum misalkan Nabi Adam tentang iblis tentang begitu pula tentang akhirat surga dan neraka itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan ini juga ya bagian dari tauhid, bagian dari tauhid. Seorang yang percaya kepada Allah, maka dia harus juga mempercayai seluruh kabar yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Begitu pula yang ketiga dan itu pun semuanya berkaitan dengan tauhid agar ya manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan apa? Dengan hukum-hukum berkaitan dengan hukum-hukum bagaimana hukum begini bagaimana caranya bagaimana hukum itu bagaimana caranya ini hukum-hukum Islam semuanya terkait dan dibahas juga di dalam uh, di dalam Al-Quran maka di sini itu menunjukkan bagaimana cara beribadah dan bagaimana seharusnya seorang hamba bersikap ketika dia di dunia jadi seperti itu pembagiannya pertama adalah ma'rifatullah mengenal Allah dan seluruh hal yang wajib diketahui Berhubungan dengan mengenal Allah, kemudian yang kedua tentang pengabaran-pengabaran, dan yang ketiga, bagian ketiga dari Al-Quran adalah tentang hukum-hukum dan syariat-syariat agama kita. Ini, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina amanu orang-orang yang beriman wa lam yalbisu dan mereka tidak mencampur iman imanahum bizulmin keimanan mereka dengan kezaliman ulaika hum ulaika mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang diberikan hidayah nah di sini mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman maksud kezaliman di sini adalah syirik Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hakul ibadi 'ala Allah an alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'ah." Hak hamba yang 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 Allah ya pasti berikan kepadanya adalah tidak mengadab man la yusyriku bihi syai'ah. Orang yang orang yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan segala sesuatu. Jadi Allah tidak akan mengadab orang ini yaitu orang yang tidak berbuat syirik. Ini keutamaan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Ikhwan tauhid ya di situ ada macam-macam tauhid ada para ulama membagi tauhid itu menjadi dua saja. Yang pertama adalah tauhid al-ilm, al-ilmu wal i'tiqad atau ma'rifah. Yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan keyakinan atau mengenal. Dengan al-ma'rifah yaitu mengenal Adapun jenis yang kedua adalah yang berkaitan dengan al-iradah wal qasd wa talab. Yang berkaitan tauhid yang berkaitan dengan al-iradah kehendak wal qasd yaitu tujuan wa talab yaitu meminta. Nah di sini ini kalau kita lihat ayuhul ikhwan untuk yang pertama tentang ma'rifah kemudian i'tiqad wal ilm il -wal ilmu wal ma'rifah tauhid yang pertama ini ini berkaitan dengan ya tauhid rububiyah dan tauhid alasma was sifat. Tauhid rububiyah dan tauhid alasma was sifat. Insyaallah kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua adalah ya berkaitan al irada wal qasad keinginan dan uh, kehendak atau talab yaitu permintaan. Maka ini berkaitan dengan tauhid al uluhiyah yaitu tauhid ibadah dan juga tauhid rububiyah berkenaan juga dengan tauhid Rububiyah Oleh karena itu, Ikhwan tadi kita sebutkan bahwa tauhid itu dua, ada yang bagi menjadi dua, dan ada yang membagi ya kalau kebanyakan ulama sekarang membaginya menjadi tiga untuk memudahkan pemahaman. Jadi dibagi menjadi tiga. Yang pertama tauhid ar rububiyah tauhid ar rububiyah yaitu berkaitan dengan sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah yang berkaitan dengan ibadah. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma itu nama-nama, al-asma wa sifat dan sifat dan sifat-sifat. Secara ringkas saya sebutkan seperti ini dari pembagian tauhid ini sebelum kita bahas pada pertemuan depan tentang tentang macam-macam ini dan perinciannya ya tauhid Rububiah, uluhiyah dan asma wa sifat bagi yang ingin bertanya silahkan ajukan eh, pertanyaannya bisa ya diajukan ke 0857 882 446 22 silahkan yang ingin bertanya bisa mengirimkan WA atau SMS ke 0857 delapan delapan dua empat empat enam dua insyaallah kita akan lihat pertanyaannya bernilai <tuh> taala. yang pertama tentang tauhid Rububiyah Ketika kita berkata tentang tauhid ar rububiyah tauhid ar rububiyah maka ini kita erat kaitannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Khaliq yang Maha menciptakan. Al-Khaliq. Kemudian Allah itu Al-Ahad yaitu satu-satunya. Al-Khaliq Al-Ahad. Satu-satunya menciptakan. Kemudian Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta al muhyi wal mumit yang muhi menghidupkan dan juga mematikan. Kalau mau ditambahkan dengan ar rozak yaitu Allah yang maha memberikan rezeki. Jadi di sini kalau kita memahami tentang tauhid rububiyah yang saya sebutkan dengan nama-nama Allah tadi, maka seperti itulah yang kita pahami dari Tauhid Rububiyah. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dan mengaturnya. Mengatur sebaik-baik pengaturan dengan sebaik-baik pengaturan. Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah subhanahu wa ta'ala atur sebaik-baik pengaturan. Kemudian Allah juga yang memberikan rezeki. Allah juga yang memberikan rezeki yang mewafat, menghidupkan dan juga mematikan. Begitu pula Allah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Tidak ada duanya, tidak ada yang kedua. Tidak ada yang lain yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ya tauhid seperti ini tidak diingkari oleh siapa? Tidak diingkari oleh oleh bahkan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik bahkan meyakini bahwa Allah itulah Sang Pencipta. Allah lah pengatur alam, mereka yakin itu. Allah yang mengatur alam, Allah yang menciptakan, itu mereka meyakini, tetapi tidak memasukkan keyakinan tersebut, tidak memasukkan ke dalam Islam. Ya, kenapa? Karena harus diteruskan dengan tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah tauhid uluhiyah yaitu menyembahkan atau memberikan uh, peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini bahwa Allah satu-satunya sang pencipta itu tidak cukup. Itu tidak itu tidak cukup. Ya harus ditambahkan dengan apa? Dengan tauhid uluhiyah. Hmm. Kalau misalkan saudara ditanya apakah orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka itu menyembah Allah atau tidak? Menyembah Allah atau tidak? Ya, saudara, pendengar. Menyembah Allah atau tidak? Jawabannya adalah mereka menyembah. Allah, mereka menyembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi selain menyembah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Dan ini juga kita lihat tidak hanya orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang-orang musyrik di dunia ini mereka sebenarnya ya selain menyembah misalkan patung atau menyembah gunung atau menyembah laut atau menyembah apa rah Nenek Moyang sebenarnya kalau dilihat mereka juga meyakini bahwa ada pencipta sang pencipta pencipta agung ya mereka juga meyakini itu tapi mereka masih berbuat syirik. Mereka masih mau menyembah selain Allah, menyembah roh nenek moyang, patung-patung, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita usut-usut keyakinan mereka, mereka ternyata apa? Mereka juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi nama, ya, namanya berbeda. Nama-nama yang mereka sebutkan itu berbeda, berbeda-beda. Mungkin ini bisa saja adalah peninggalan dari nabi-nabi sebelum ya sebelum Islam karena memang Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap kaum walaqad ba'atsa fi kulli ummatir rasulah. dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat, setiap bangsa ada diutus oleh ya oleh Allah Subhanahu wa taala rasul yang berdakwah di sana. Ya bisa jadi peninggalan-peninggalan tersebut terus ada Ya, pada agama-agama selain Islam, tetapi apa? Ya, tapi mereka masih berbuat syirik. Mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Jadi kalau tauhid ibadah yang kedua itu tauhid uluhiyah, itu tauhid al-uluhiyah. Nah, kalau tauhid rububiyah itu dikatakan tauhid. Kalau untuk memudahkan artinya tauhid af'al af, apa namanya? Af'alullah ya, tauhid perbuatan-perbuatan Allah. Ini yani berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah itu adalah tauhid al-uluhiyah, maksudnya apa? Tauhid al-ibadah yang berkaitan dengan ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa lain tauhid af'al al-ibad. Tauhid af'al al-ibad. Tauhidnya perbuatan-perbuatan hamba. Yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah yang kita sebutkan tadi dan juga yang lainnya dari macam-macam ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid ya al-asma wa al sifat ini berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, silakan bagi yang ingin bertanya bisa bertanya ke 0857 882 446 22 0857 882 446 22. Pertanyaan yang pertama, Ustadz saya bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Bolehkah saya membaca terjemahnya saja? Taib. Jadi kalau hamba Allah dari Palembang ya berkelofik untuk membaca terjemah boleh silakan baca terjemah saja tetapi membaca terjemah itu pahalanya mendapatkan pahala mempelajari Al-Qur'an. Adapun untuk mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an maka tidak karena terjemahan itu bukan Al-Qur'an yang Al-Qur'an itu tetap yang ditulis dengan bahasa Arab dalam mushaf itulah Al-Qur'an. Kalau kita membacanya baik tahu maupun tidak tahu artinya ya baik tahu maupun tidak tahu artinya maka itu berpahala. Nah, sedangkan kalau kita membaca terjemah saja maka kita tidak akan tidak mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an, tapi mendapatkan pahala mempelajari Al-Qur'an. Karena mempelajari Al-Qur'an itu juga termasuk ya ada nilai pahal dalamnya kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam khairukum man al wa sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya Di sini ada yang bertanya lagi Dindo Dindo ustad nak nanyo lagi Cak mano caro kami yang latuo ini pacak masuk surgo Kami banyak beduso, makasih Dindo. Masya Allah pertanyaan yang yang singkat tapi sangat padat. Pertanyaan yang singkat dari Bapak ini yang Masya Allah rajin sekali mendengarkan Roja Darussalam, Palembang. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan selalu kepada Bapak yang bertanya. Maka kita jawab ayo ikhwan. Yang pertama semua kita ini pendosa. Semua kita pendosa. Hanya saja ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata wa khairul khata Setiap anak Adam itu ya khata, suka berbuat dosa, pendosa. Wa khairul khata'in sebaik-baik pendosa adalah yang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutupi aib pada seseorang. Ya, Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib orang. Ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk dosa yang besar apabila seorang muhajir di dalam melakukan dosa itu dia terang-terangan dalam melakukan dosa. Ya, ini menjadi dosa yang tadinya misalkan dia adalah dosa yang kecil bisa menjadi dosa besar. Kenapa? Karena dia terang-terangan dalam dalam apa dalam menunjukkan perbuatan dosa tersebut. Nauzubillahimin dalika dan bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga? Saya punya sebenarnya punya rekaman kajian di YouTube di kunci kebaikan.com. Di situ saya jelaskan cara bertobat, cara bertobat. Mungkin dicari saja cara bertobat. Nah, di situ saya jelaskan tentang kunci-kunci. Ya bertobat dan apa yang kita lakukan di dalam beramal. Tetapi secara ringkas, Ayolah Ikhwan, Ayolah Akhwat, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa masuk surga harus mengikuti syariat Islam. Harus mengikuti apa? Syariat Islam. Jadi benar-benar kita bertauhid, benar-benar kita menyatakan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi kesyirikan, mengikuti Nabi SAW, mengikuti syariat Nabi, menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangan Nabi SAW. wasallam, membenarkan apa yang disampaikan Allah dan juga rasulnya tanpa mengingkari sedikit pun. Kemudian setelah itu, ya, setelah itu kita harus beramal. Wajib kita beramal. Apa-apa yang hukumnya wajib, maka kita harus Laksanakan dan yang hukumnya sunnah, ya boleh kita laksanakan, tetapi kita pertama kali untuk bisa masuk surga itu fokuskan dulu mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan yang haram. Fokus mengerjakan kewajiban, kemudian meninggalkan yang haram. Adapun amalan-amalan sunnah ini tambahan. Ketika yang wajib sudah dikerjakan, yang haram sudah ditinggalkan, nah kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Dan kita usahakan berbagai macam cabang amalan sunnah itu kita kerjakan. Tetapi kita usahakan dari amalan sunnah itu ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat lima waktu, khamsus salawatin fi yaumin wa di ya, bertanya tentang Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi menjelaskan Islam itu mengerjakan antas syada Allah ilallah Muhammad Rasul Wa'andi Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa saya uh, tidak ada ilah yang berak disebab selain Allah dan saya adalah Rasulnya. Ya, kemudian uh, kemudian disebutkan khamsus salawatin fi kulli walailah salat ilmu waktu di setiap apa namanya yamin walailah di setiap hari dan malam ya kemudian apa kata dia bertanya hal hal apakah saya wajib mengerjakan selain itu la ya tidak Rasulullah SAW menyatakan tidak Kemudian Rasulullah menyebutkan amalan-amalan yang wajib lainnya Amalan-amalan yang wajib lainnya, kemudian dia mengatakan bahwa la azid, la la azid, Saya tidak tidak menambah menambah dari dia yaitu dari amal-amalan fardhu dia Apa kata dia mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa dia itu beruntung dia itu beruntung dia itu jujur. dia itu jujur. dia dia itu ju, jujur dengan perkataannya saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala soal yang berikutnya soal yang ketiga dari Talang Semut, hamba Allah dari Talang Semut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, Anda mendengar bahwa takut mati itu tercela, tapi Anda takut mati, Ustadz Anda takut jika Anda mati sekarang, maka dosa-dosa Anda yang banyak akan membinasakan Anda, sedangkan amal Anda masih sangat sedikit. Anda takut mati, Ustadz tercelaka ketakutan itu ya atas kematian ini. Taib. Maka Uh, di sini ayo lekuan perlu kita pahami bahwasanya ketika disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang walakin fi qulubikum alwahan tetapi di hati hati kalian itu adalah alwahan kalau wa wahnu ya Rasulullah apa itu wahan ya Rasulullah kal maka beliau mengatakan hubud dunia warakarohiyatul maut ya hubbud dunya maksudnya adalah cinta dunia wa karahiyatul maut dan benci kematian atau takut mati. Nah di sini ada kaitannya masalah hadis ini masalah cinta dunia dan takut mati ayo ikhwan. Karena memang ya ke, kematian itu pasti semuanya apa? ditakuti oleh semua orang. Kematian itu secara fitrah memang ditakuti oleh semua orang sebagaimana dalam Uh, Hadits kunci ya. Uh, fa ini atau rot dadu. Fa inilah atau kata rot dudi. saya itu tidak bimbang kata Allah ketika saya mencabut nyawa seorang muslim ya khawful maut. Wah apa namanya dia itu takut kematian tapi dia mencintai bertemu denganku. Ini sifat orang mukmin takut kematian tapi dia berharap ingin bertemu denganku. Maka di sini oleh Ikhwan rahimani wa ya yang namanya kematian itu fitrah. Takut mati itu sudah menjadi fitrah manusia untuk takut mati. Tapi di sini maksud dari hubbud dunya karahiyatul maut Cinta dunia itu paham ya cinta dunia. Masalah yang kedua adalah karahiyatul maut, membenci kematian. Maksudnya adalah membenci takut ya meninggal takut mati untuk memperjuangkan Islam takut mati untuk memperjuangkan Islam pada zaman dahulu ada perintah perintah untuk berjihad karena zaman dahulu itu jihad disyariatkan dengan fisik jihad disyariatkan dengan fisik adapun sekarang ini karena kondisi kita sekarang ini terikat dengan berbagai macam hal ya belum terpenuhi syarat Diwajibkannya jihad untuk kita. Ya, jadi e, untuk jihad fisik yang sekarang adalah adalah niat, yaitu adanya apa niat. Jika jika ada jihad yang syar'i, maka kita berniat untuk berjihad. Nah di sini dipertaruhkan nyawa, dipertaruhkan nyawa. Ya orang-orang Islam di sini malah menginginkan mendapatkan syahadah, yaitu mendapatkan syahid, menharapkan mati syahid, mengharapkan mati syahid. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idah tabayak tumbila jika kalian saling berjual beli dengan cara inah wa bakar, bizar i. kalian mengambil ekor ekor uh, sapi maksudnya sibuk dengan pertani peternakan bizar i. dan kalian rido dengan pertanian maksudnya menyibukkan diri dengan ya sangat cinta dunia sehingga menyibukkan dengan pertanian wa jihad dan kalian meninggalkan jihad sallallahu alaikum ya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan la ya hatta tarji'u ila dinikum tidak akan Allah cabut itu sampai Allah Allah apa kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi takut mati itu fitrah, tapi apa di sini maksudnya lah, takut berjuang. Takut berjuang ya dengan mempertaruhkan nyawa untuk Allah Subhanahu wa taala untuk agama Islam. Adapun eh, sabda Nabi sallallahu adapun penafsiran yang kedua disebutkan oleh ulama adalah ketika ini karohiyatul maut maksudnya adalah ketika sakaratul maut ketika sekarat ketika sekarat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man kariha man ahabbalika Allah ahabballahu liqaahu wa man kariha liqa Allah kariha ahu liqaahu barang siapa ya ketika sekarat dia suka bertemu dengan Allah maka Allah pun suka bertemu dengannya dan barang siapa yang benci ya bertemu dengan Allah maka dia pun benci Allah pun benci bertemu dengan tidak senang bertemu dengannya. Oleh kira itu ya laki -laki, dari mata maksud dari kematian ini perlu kita jelaskan lagi ya bahwa saja eh, takut mati untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala maka ini adalah bagian dari kecintaan ya yang terlalu berlebihan terhadap dunia. Adapun ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sangat mencintai Uh, untuk mendapatkan asyhadah yaitu mati syahid tetapi perlu saya ingatkan oleh saudara pendengar di sini masalah jihad ini bukan permasalahan yang ringan ya karena berkaitan dengan darah kaum muslimin oleh karena itu uh, tanyakanlah kepada para ulama sebelum ya sebelum berjihad karena sekarang ini secara umum karena kondisinya kita ini mengikat perjanjian dengan berbagai macam negara ya keadaan negara kita juga relatif aman dan kemudian untuk berjihad itu butuh izin dari pema, pemerintah tidak bisa kita langsung langsung saja untuk berjihad ke sana berjihad ke sini maka itu tidak dibenarkan kemudian yang selanjutnya yulikhwan assalamualaikum ustad waalaikumsalam adakah rekomendasi buku atau kitab untuk belajar tata cara sholat sesuai sunnah Alhamdulillah buku ini sangat banyak. Ya, di antara yang zaman dahulu sangat masyhur adalah bukunya Syekh Al muhaddith Al hadith Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani. Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani judulnya Sifat Salat Nabi. Sifat Salat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini banyak dijual ya. Banyak dijual di di Tokoh-tokoh buku baik versi cetakan lama maupun versi agak lama dan versi yang terbaru itu ada maka di situ bisa dijadikan referensi atau e, pegangan untuk buku pertama dalam mempelajari sifat salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Syekh Utsaimin menulis buku tentang sifat salat Nabi dan juga para ulama yang lain yang alhamdulillah seperti Al Ustaz Yazid juga menulis tentang Yazid Abdul Qadir Jawaz. Uh, Ustaz Yazid menulis tentang buku uh, tata cara sholat seperti ini. Taib. Kemudian secara umum ya buku-buku yang diterbitkan oleh pustaka-pustaka atau penerbit-penerbit sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah yang menyebutkan bagaimana tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu bisa menjadi rujukan, ya. Tetapi harus berhati-hati terhadap penerbit-penerbit yang katakanlah uh, bisa merusak kita, bisa merusak pemikiran kita karena dia tidak berlandasan kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Allah Alam Bisab Kemudian kalau mau belajar dari internet itu ada Uvid, buka saja Uvid.com di sana ada tata cara baca doa dan zikir begitu pula tata cara sholat. Ya di situ bisa dilihat ya secara umum kita katakan bimbingan beliau itu sangat beliau-beliau uh, yang teman-teman kita yang berjuang di sana ya di Yufid ya dari dulu mengawali alhamdulillah dakwah kita melalui media dan itu ada tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara tayamum. Bahkan sebagian ya ustadz kita dulu ada saya kenal dulu pernah belajar di Jogja menjadi menjadi apa ya orang yang mempraktekkan tayamum ya. Taib. Izin bertanya Ustadz, benarkah walaupun Muslim kita pasti akan dijep apa nih dijepit sehingga remuk di alam kubur nanti? Ana mendengar kajian kitab ada Ad wa Allah alam bisab. Tapi uh, kondisi seorang manusia ketika dalam alam kubur itu ada dua, ada yang dilapangkan dan ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan dan ada yang disempitkan. Tapi kalau walaupun Muslim kita pasti akan dijepit. Perkataan pasti di sini perlu kita garis bawahi karena ya uh, di dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun disebutkan Wa wasi'hu di kuburnya, Allah bil ma'i wa ya Allah cucilah dia dengan ya seterusnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk melapangkan kuburnya ya melapangkan kuburnya Adapun seluruh muslim pasti dijepit Allah alamisov saya juga baru tahu ya, Taib. tapi yang jelas ya Muslim itu uh, manusia itu terbagi menjadi dua ada yang di lapangan kuburnya ditemani, sambil ditemani dengan amalan-amalan solehnya menjadi teman dia di dalam kubur ya dengan rupa yang sangat baik yang sangat uh, indah kemudian uh, wangi yang sangat harum jernih bersih ini menjadi kawannya di dalam kubur dan satunya lagi adalah orang yang yang terjepit disempitkan kuburannya kemudian dia mendapatkan azab dalam kubur ditemani dengan amalan-amalan buruknya yang sangat bau ya yang sangat busuk dan mukanya sangat jelek sangat menakutkan maka nah, kita katakan seperti itu dua kondisi dua kondisi ini Bahkan di dalam hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia setelah dikuburkan seorang jenazah Muslim, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya tidak ada yang harus dijepit, tidak ada yang harus dijepit. Tapi satunya lagi yang yang dilemparkan apa yang diberikan di alien rohnya kepada masuk ke dalam al alien dan dia diangkat rohnya ke langit. Maka di sana bagaimana Yulekhwan di sana dia dilapangkan di dalam kuburnya langsung dilapangkan tidak ada disebutkan penyempitan di dalam kubur Allah alam bisa saya rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua memberikan ya, ilmu dan amal dan juga keistiqomahan dalam mengarungi hidup ya yang penuh dengan tantangan apalagi di zaman di akhir zaman seperti ini penuh dengan ujian dan cobaan, fitnah di mana-mana, tidak hanya fitnah uh, dari orang lain, dari dalam kita diri kita pun juga banyak sekali ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berkallahu li walakum majalisul limin subhanakallah wa hamdik anta wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh